ini. Upin dan Ipin selamanya. Tahu tak Upin Ipin? Buat apa tu? Kita orang makan rambutan. Kutip apa tu? Buah sawit ni ha. Kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Ada banyak lagi dalam saku ni. Iya? Mana korang dapat? Boleh bagi cikgu? Ambillah. Terima kasih. Cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. ABCD? Yeah! Bila pula Uncle Mutu pandai gunting rambut? Setahu Opa, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Tak apa. Besok kita tanya Uncle Mutu. Ingat je, Ipin? Kau berdua nak gunting rambut juga? Opa, tengok kau. Dia panggil kita orang. Alah, akak bergurau je tu. Haa, itu pun nak terasa. Ngada-ngada. Belok kau ni. Siapa yang nak gunting rambut? Mak E, Zul dan Ijai. La 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 la. Bulat. Dah siap. Kak, kita orang nak jadi pempengaruh. Jom. Apa hal ni? Nak jadi pempengaruh? Kita orang tengok, Isan dan Uncle Mutu jadi pempengaruh. Kenapa kau ketawa? Diorang ada ke media sosial? Pengikut diorang kat media sosial? Ramai. Iya? Semua nak ikut bergaya macam diorang. Pakai lawa-lawa. Makan sedap-sedap. Seronoklah hidup bergaya macam tu. Eleh. Tak payah berlakon sedih nak minta kasihan Opa. Mengadil. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Betul. Macam mana tak marah? Opa tengok ni. Aduh. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Opa, malam tadi Ros mimpi. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ada tak apa? Ada. Saja nak tengok album ni. Kenapa gambar ni semua rosak? Geramnya. Gambar-gambar ni je lah yang terselamat. Yang lain habis kena air banjir. Gambar apa yang banyak? Tapi semua pun rosak. Jadilah. Adalah juga secebis kenangan opah bersama abah korang. Tengok gambar ni. Mak, abah, Ros, Upin dan Ipin semasa bayi. Cepis kenangan apa pun tak ada. Dian kita orang. Kan Ipin? Kesian. Kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni? Bibit! Api! Boleh. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Wah, berani opah bercakap depan kamera. Sekali-sekala. Tapi opah, Ros hairanlah. Kenapa pilih warna hijau? Kenapa tak kuning? Atau biru? Atau merah jambu? Sebab opah suka.